pinggir nih kok. Ini yang punya YouTube-nya, guys. Orangnya galak. Dari kejauhan sudah terlihat paras wajah yang sangar-sangar nyambung, sudah kayak orang Jepang, opa-opa Jepang. Becek ya bro? Iya. Aduh, bekecak dong. Wah, nak bro. Biasanya suka berkubang kamu, bro. Sini, bro, bro. Aduh, sudah 12 menit, bro. Durasinya, bro. Oke, inilah dia pemancingan spot di desa Tanjung Baru, Merapi. Merapi Barat mungkin ini ya. Ya, bagus sekali. Di sana ada Bukit Srelo, ciri khas Kabupaten Lahat, bro. Spot mancingan ini spot bekas galian batu bara, dan konon kabarnya di sini banyak ikan-ikan besar, bro. Itu sepertinya jalannya lecaan, becek. Paksa nih, bro, sendal kita pegang ya. Karena hujan jadi jalan basah semua, bro. Oke, kita lanjut, kita ikuti saja kakak yang pernah mancing di spot ini. Kita tidak tahu jalannya, bro, jadi ikuti saja. Wah, sepertinya masuk. Aduh, helm rak lupa.
Ya, jalan. Di mana markas kita? Amo pancingnya nyebar gitu. Pada atas kapan ini? Oh, sepertinya di sini. Oke, kita menyiapkan peralatan dulu. Oke, bro. Pancing sudah kita pasang. Dan di sana ada ponakan kita, Anggi, Raka, dan jauh di sana kakak kita tadi. Semua lagi konsentrasi menunggu, mengharap pelampung. Ya, kita di sini menggunakan pelampung tanda biar lebih mengetahui lebih cepat ya, apakah umpan bisa menangkap ikan atau tidak. Sepertinya di tengah ada gelombang-gelombang ikan. Ya, kita coba terus. Doakan ya, bro. Mudah-mudahan hari ini ada hasil. Ya, namanya mancing tapi walau-walam. Oke. Ya, kita harus bersabar lagi. Mungkin agak sore-sore ikan di sini sudah pernah teman kakak Chan tadi memperoleh ikan mas di atas 2 kilo semua. Ada yang dapat 3, dapat 4. Tinggal keberuntungan yang menentukan, bro. Belum. Raden jujut. Belum. Kak Chan. Di mana? Di arah sini, Lindap. Sebelah kamu tuh loh. Itu dia di dalam. Empuk siringan nih. Itu ya. Rupanya tidak dalam sharing tadi, bro. Apa? Aduh, rupanya ada YouTuber juga nih. Bagaimana, belum ya? Jijit-jijit ya? Ah, sepertinya Raka. Apakah strike? Yuk kita lihat. Raka ini termasuk pemancing yang sering mendapat ikan. Kita pada tidak dapat, Raka kadang yang dapat. Ya, kita perhatikan. Mana pelampungnya kah? Oh, enggak pakai pelampung. Jadi enggak tahu apa dijijit ikan apa kena angin tuh. Ayo, bro. Angkat. Enggak ada. Aduh, dapat cacing, bro. Rupanya umpan cacing. Oh, kita tempat kita tadi sepertinya pelampung kita bergoyang-goyang. Tapi enggak tahu goyang ikan atau. Wah, apa ini, bro? Wah, bagus sekali nih. Peralatan pelampung kita ini. Ini untuk mancing atau untuk apa ya? Kok nggak ketawa sih Anggi? Malu sekali kata Anggi. Tuh,
pakai kaki tadi sudah jatuh, bro. Waduh, belum rezeki. Ladi tahu. Aduh, sayang ya. Oke, pasang lagi, bro. Sudah lama menunggu. Baru satu kali ini ada tarikan ikan. Bro, kita pindah spot di tempat Kak Chan tadi. Di sana ada kelembung tanda ikan mas. Dan sudah katanya dua kali pelampung Kak Chan di tenggelamkan tapi gagal. Kita pindah ya, bro. Sepertinya di seberang sana ada yang mancing juga, bro. Tidak tahu berasal dari mana. Apa penduduk sekitar sini. Oke, bro, di tempat kita sudah ada gelembung. Kalau bahasa lahat, hinihan. Hinihan tanda ada ikan mas. Oke, kita konsen dulu. Sepertinya hari mau hujan. Padahal jam-jam begini jam pemakanan ikan. Ya, biasanya pemancing-pemancing memperoleh ikan pada saat pagi hari dan sore seperti ini. Tapi sekarang awan di atas sudah hitam. Tapi ada angin. Berharap saja tidak jadi hujannya, bro. Biar kami bisa melanjutkan. Apalagi di tempat spot kita ini sudah ada tanda-tandanya. Ada apa itu, gelembung ikan mas. Kalau bahasa lahat, hinihan, krepesan. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan tidak hujan. Oke, bro, sepertinya hujan tidak bisa diurungkan. Terpaksa kita mulai berkemas. Hujan sudah mulai jatuh. Sayang sekali ya. Ya, apa boleh buat. Mohon maaf, kita tidak bisa menampilkan hasil dari mancing hari ini. Oke, semoga terhibur dan bisa menambah pengetahuan bagi pemancing-pemancing bahwa di kabupaten ini, kecamatan Kelaten, cukup bagus, tapi harus sabar. Oke, sampai jumpa lagi. Tuh hujan, bro, basah kamera.